Assalamualaikum. Pernah nggak kalian keingat masakan yang pertama kali kalian masak? Mungkin cuma masak telur, atau mie instan, atau masak air. Dulu aku paling sering masak mie instan, bukan karena apa-apa, tapi ya emang gampang banget bikinnya. Mie, air, bumbu, udah. Tapi lama-kelamaan ibuku nggak suka lihat aku makan mie terus. Ibu bilang, mie doang nggak ada gizinya. Ya terus, ya kamu tambah sayur sama ayam gitu biar lebih sehat. Dan dulu, waktu denger itu, jiwa mudaku langsung terpacu untuk berkreasi. Aku masak mie, campur sayur, campur ayam, campur telur, campur apa aja deh. Mungkin semua udah pernah aku coba. Tapi yang seru dari semua itu adalah pengalamannya. Udah selesai masak, ternyata sayurnya masih belum mateng, atau bahkan ayamnya juga. Karena potongannya kebesaran atau masaknya kurang lama. Sampai-sampai ya, karena takut dimarahin ibu, aku makan aja. Kalau enggak ntar dibilang mubazir. Toh masih muda juga, masih kebal. Padahal kalau mau mateng, ya tinggal dimasak lagi. Ya gitu deh kalau masih muda, gak kepikiran. Dan pengalaman-pengalaman itu berakhir di satu kesimpulan. Kalau mau enak dan sehat, ya dibikin gini. Sepertiga mie, sepertiga sayur, sepertiga lauk. Kalau mau presisi ya ditimbang. Tapi lama-kelamaan juga bakal terbiasa kok. Kalau lagi males, ya masaknya gini aja, pakai satu teflon. Kalau mau ribet, ya pakai panci buat masak mie, terus dipindah ke wajan buat dicampur sama bumbu dan lain-lain. Tapi pakai satu teflon aja deh. Aku yakin kalian bakal milih yang lebih gampang. Oh iya, namaku Admiral Prayoga, dan ini Mie Nostalgia.